Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini, sore hari ini teman-teman, kita sedang berada di GST Gudang Sapi Tangerang. Gudangnya sapi jumbo. Serem. Luar biasa. Jos. Bobot berapa ini sama Bali? Ini udah 800 up. Keren ya. Termasuk salah satu yang paling jumbo ini di GST. Iya. Tapi ada lagi yang apa? Si Tiger. Jos gandos. Sapinya minum kopi ya? Keren sekali. P2 ini mas. Baru P2 pasang. Iya. Ini masuknya jenis apa mas? Ini jenisnya pegon. Iya mas, betul pegon ya. Tapi termasuk super teman-teman, kaki-kaki juga masih tegak. Pegon yang super tapi. Gimana mas? Ini untuk persiapan Idul Kurban atau bagaimana ini? Ya? Ready. Sudah bisa dipesan. Nah, ini barangkali ada sapi kurban ya Mas Slamet. Yang sedang mencari hewan kurban ini bisa datang langsung di gudang sapi Tangerang. Dan selain sapi jumbo, timbang langsung bisa, jobro pun bisa. 700 banyak. Total ini 150 ekor. Luar biasa ini. Nah, ini keren. Wah, karo bedar dhuwur sapi ini ya. Menedar. Rasa cepak. Nyepak sikil. Mantap. Ini tanduknya juga mantap sekali, teman-teman. Untuk rawatan berapa bulan ini, Mas? Ini baru 5 bulan di kandang. Masuknya kisaran bobot berapa? Ya sekitaran 600-an lah waktu masuk. Sebesar ini ya. Tapi semua ya mas ya. Gimana Dor? Iya. Kakinya mas, unik ini. Kaos kaki. Kaos kaki. Pergelangannya semua putih. Luar Jawa. Hitam putih hitam. Yang belakang juga gitu mas. Tapi sapi pilihan semua. Iya sapi pilihan. Putih iya. Hitam. Ini sapinya sempat nyebrang mas. Nyebrang. Yakin mas. Nyebrang. Asal dari Lampung. Iya. Wah, luar biasa ya. Jauh-jauh ini sampai di berarti anu ya mas ya, nyebrang pakai anu kapal. Kalau 24 ya mas. Insya Allah sudah ready di pesan. Berarti besok ini tahun kedua ya mas Ambali. Tahun kedua insya Allah. Gimana tahun pertama untuk penjualan Idul Kurban termasuk? Alhamdulillah gimana? Sih positif. Positif ya. Iya. Dari seluruh tadi ya. Positif kali ini udah cocok ya. Tahun lalu untuk sekarang terjual berapa ekor mas? Kalau 60% lah. 60% iya. dari 150. Separuh lebih. Dan sisanya ya, itu mas sekarang masih dipelihara atau bagaimana mas? Ada sebagian yang kebetulan kan kita buka jagal juga buat penjualan daging. Jadi ada yang udah kita potong. Iya. Selain untuk hewan kurban itu lah, juga untuk harian ya. Untuk iya. Dipotong penyediaan daging iya. Segar ya. Artinya bisa pesen daging segar bisa. Untuk acara hajatan atau iya, restoran untuk, ya. Bisa, bisa. Istimewa. Tiap hari juga ada insyaallah ya Mas Ren. Insyaallah ada. Daging juga ready terus setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari ada. Nanti saya kasih tahu ininya, tempatnya. Harian juga ready. Pesanan juga siap mungkin kalau ada hajatan. Iya. Dan ini nanti ada Belgian Blue Super juga akan coba untuk dikeluarkan. Pedetan-pedetan juga kita ada. Oh, pedetan juga di kita ada. Juga. Iya. Kita jual juga. Bibitan juga jual. Ada, iya. Luar biasa. Bawa jalan-jalan kali toh. Dinaikin dor. Kok kenapa itu menang toh? Ya naik kan gue pendekar. Iya, pemberani dor.
jalan-jalan sing ngono pe tapi sakadon. Dalane rata iki. Nama ya Mas ya? Iya. Alexander. Iya itu mau putus. Ya udah saya kasih nama maju. Oh, kasih nama. Namanya siapa? Alexander. Iya. Tinggi panjang ya, Pak. Tinggi panjang namanya Pak. Tinggi Pak panjang. Nama Dr. Alexander. Alexander. Kowe nemu nama sekali tidak? Ya mbuh mau kan nyawar dhuwur kan Alexander. Sinak, Pak. Karena sering dimandiin jadi sangar biasanya doang dia. Emang mukanya muka sangar ini. Dan bagian mata hitam teman-teman, kepala ada putihnya, moncong masih hitam. Kaos kaki ini. Iya. Bagian atas teracak ini semuanya putih ini. Bilang gitu ya Pak ya. Jadi nggak jadinya turun ke situ? Iya jadi nggak apa-apa. Yang samping lain apa yang ini? Yang lain aja nggak yang lain. Atau itu Belgian Blue-nya aja ya Pak? Belgian Blue Pak Haji. Yang di atas itu. Jalan-jalan di sana. Sana udah berarti. Megangin aja nanti ya. Kalau udah sampai sini. Nanti diturunin ke sini udah Pak Haji. Turunin bisa ya Pak? Mas Ambali. Bisa pelan-pelan nanti. Ini mau buat lari-lari dulu Mas. Yang ini. Biar salah. Oke teman-teman. Langgar aja bersama Alexander. Pertama kali Alexander keluar kandang. Jalan-jalan. Sampai sini Mas, depan ini Mas. Iya. Jalan ya, muternya biar enak ini. Go. Ya. Mas sampai agak di jauh enggak apa-apa. Ada rasa. Dor. Mantap sekali. Ini si Alex Sander teman-teman. Ini ada GST Gudang Sapi Tangerang. Luar biasa. Deg-degan enggak? Ternyata agresif ya. Kaki-kakinya masih oke nih. Mantap jiwa. Gak berani Pak kalau yang ini. Kayaknya agak. Tapi sekarang belum doa Pak. Jadi takut nih. Bisa kontak di mana Mas Ambali? Doa dulu dah Pak. 0812-868-6838. Ini atau mau main langsung kandang ya monggo silakan. Untuk alamat di mana ya? Di apa? Google Map-nya ada BST Farm Tiga Raksa. GST Gudang Sapi Tangerang. Gudang kandang. Bisa langsung ya, gudangnya sapi di sini ya. Karena sapinya memang banyak sekali ini. Oke ya teman-teman, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.